Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku akan membuat risoles isi mayones. Yuk kita mulai. Untuk bahan kulitnya saya menggunakan 15 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh garam, 1 butir telur, dan 300 ml air, serta tepung panir sebagai bahan pelapisnya. Untuk bahan isiannya, saya menggunakan 2 butir telur rebus, sosis ayam yang telah digoreng, mayones, susu kental manis, kaldu ayam bubuk, lada bubuk, dan garam. Untuk membuat bahan isiannya, pertama-tama kita potong-potong telur menjadi bagian kecil. Lalu kita campurkan dengan sosis yang telah digoreng. Kemudian kita masukkan 1 bungkus mayones. Kita aduk hingga merata. Tambahkan 2 sendok makan susu kental manis. Tambahkan 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh lada, dan 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Kemudian kita siapkan bahan untuk kulitnya ya. Kita campurkan tepung terigu, tepung tapioka, dan 1 sendok teh garam. Kita aduk hingga merata. Tambahkan 1 butir telur. Lalu kita aduk kembali hingga merata. Kita tambahkan air sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Kita lakukan terus sampai adonan pas, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer ya. Se
Setelah adonan pas, lalu kita saring adonan supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Terakhir, kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, lalu kita aduk hingga merata. Langkah selanjutnya, kita panaskan sedikit minyak dengan menggunakan api kecil. Lalu, kita ratakan minyaknya dengan menggunakan tisu dapur. Lalu kita tuangkan adonan ke dalam teflon dan kita ratakan. Jika adonan sudah tidak lengket, lalu kita angkat. Kita taburkan dengan sedikit tepung supaya adonan tidak menempel dengan adonan yang lainnya. Kita ulangi langkah tersebut sampai adonannya habis. Langkah selanjutnya, kita lakukan pengisian risol ya. Kita ambil 1 lembar kulitnya. Kita tambahkan isian secukupnya. Kemudian kita gulung dan lipat sisi kanan dan kiri kulitnya. Kemudian kita masukkan ke dalam bahan pencelup. Lalu kita celupkan ke dalam tepung panir. Pastikan kulitnya tertutup dengan tepung panir. Kemudian kita panaskan minyak untuk mulai menggoreng risolnya ya. Jika minyak sudah panas, kita masukkan risolnya ya. Jangan lupa untuk dibalik ya.
Jika warnanya sudah kuning keemasan, tandanya risol sudah matang dan siap untuk disajikan. Bisa kita lihat bagian dalamnya lumer, kulitnya lembut dan cocok untuk disajikan sebagai cemilan. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video ini.